Bupati Bangka Barat Markus secara resmi membuka event Bangka Barat Fair 2019 pada Selasa malam. Kegiatan bertujuan untuk mempromosikan potensi yang ada di Bangka Barat guna menarik investor untuk berinvestasi. Bertempat di lapangan Gelora Kabupaten Bangka Barat, Bupati Bangka Barat Markus SH membuka gelaran Bangka Barat Fair 2019 Selasa malam. Beragam hiburan disajikan seperti pertunjukan tari oleh para siswa sekolah dan gemerlap kembang api kian membuat semarak kegiatan. Pada event ini juga terdapat puluhan stand milik SKPD, perusahaan, serta instansi lain yang ada di Bangka Barat. Pameran Bangka Barat Fair malam ini ya, kami berharap dengan banyaknya apa yang ditampilkan oleh OPD-OPD yang ada di Bangka Barat ini, harapan kami ya semakin banyak investor untuk datang ke Bangka Barat ini. Bangka Barat Fair yang rutin digelar setiap tahun ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto dan Nopri Ainyus melaporkan.